Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat serta tak kurang suatu apapun. Senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku semua, kali ini Mang Din Channel hadir lagi mengupload video suasana arisan yang dilaksanakan di rumah Dinda kami Darwan, keluarga besar yang melaksanakan arisan yang berada di kampung kami ini. Dan beginilah suasana keseruannya arisan yang ada di kampung kami ini. Selamat menyaksikan sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan wawasan manfaat bagi sahabat-sahabatku semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Selamat menyaksikan, tetap semangat, mantap. Jangan lupa tetap dukung Mang Din channel ini dengan cara like, comment, share, serta subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Sahabat-sahabatku semua, pelaksanaan ini dilaksanakan 2 bulan sekali. Jadi yang menerima arisan ada 2 orang, Adinda kami Darwan dan Adinda kami Firman dan keluarga. Mudah-mudahan dengan niatnya ini, amalia yang diadakan ini senantiasa memberikan keberkahan bagi 2 keluarga ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan pilih. Nah, TV, kulkas, bila TV dia. Lanjut, lanjut. Nomor 12. Ya. Pangkat. Ayo, balik deh. Makalah ya, makalah. Tuan. Dengan ini, dapat ya, kalian mesin cuci. Ayo, kerja. Urutan ya. Jangan bayi ini ya. Rugi badan. Yang mana yuk? TV. Ini. Ini. Ini besar. Hai, parabola. Parabola. Ini dia. Masih lumpur. Ayo dah lumpur dia. Yang dia lanjut, lanjut. Nomor 7. Sabar. Ibu ni Laura. Lanjut, lanjut, puncak. Lanjut. Nomor 3. Ah, Ibu Amira, ibunya Amira. Berapa 7? 9 nanti. 9. Maklumlah. Dan anak sama gue keputer tulis. Jadi memang mah itulah akhir ringkat itu tadi kan. Megang komputer, megang pena. Apalah ya ibu. Nomor 1 itu. Nomor 1. Ayo, yang beri-geringi. Saya lumpuk tadi itu kalau beri-geringi. Lanjut. Nomor 11. Punya Mei. Dapat giliran dia. Dalam menunggu-nunggu. Bila layu, apa yuk? Kipas angin. Apa AC? Ambil eh, ngambil mixer dia, nak baru ti. Lanjut. Nomor 2. Ibunya Kalisa. Bila tinggal blender lagi, magicom lagi, kompor gas. Ayam mana lagi? Tabung gas. Dia biar tabung gas daripada kompor lepas tabung dia ini. Mahal. Ayo lanjut. Kayaknya yang tukang buka ini langganan. Nah, nomornya belum keluar. 15. 15. Nomor 15. Oke, tuan rumah. Hah? Oke, nak milih. Baik hati sekali tuan rumah. Diberi kesempatan untuk anggota yang lain dulu jinnya. Lanjut.
Nomor 8 kulkas. Nomor 2 itu enggak mau kuda-kuda pakai dia ya, kulkas itu. Heeh, dekat sama Tuha. Lanjut. Mas saya masih mencuci ini lagi. Pesan humput, Janset. Kompresor, itu awak. Lihat di sini. 16, nomor 16. Oh, Ibu Rete. Tanah Bang. Nah, Tanah Bang. Medikom, Tanah Bang. Oh, 13. 17. Benar. Dapat kan dapat ya, Ibu? Dapat. Alhamdulillah dapat kan ya. Itulah donasinya dan ini dari bentuknya ataupun harganya. Itulah. Baiklah Ibu Bapak, sebelum kita lanjut ke undangan arisan, di sini kami mau menjelaskan karena anggota kita bulan kemarin anaknya ada operasi, jadi kita ambil dana sosialnya, kita serahkan malam ini karena ada sempat ibu-ibu Kak Guma, Abu Retia, ibu semua, jadi kita serahkan malam ini untuk penyerahannya. Bapak Ketua, sumbangan dari forum Kampung Rangkuyan, PSDA. Jangan nilai, nilai duit ya. Dari isinya. Nilai nih kebersamaan. Kebersamaan dan jiwa sosial kita ya. Amin. Semoga berkah. Untuk PRT, ada yang mau disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, ibu-ibu hadirin sekalian yang senantiasa sesama hadirin di Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberi kesehatan, ketenangan di masa yang akan datang nanti. Saya mewakili kami sekeluarga besar. Saya tidak memandang dengan harta uangnya, tapi kami merasa bersyukur atas perhatian bapak-bapak ibu-ibu terhadap kami, atas doanya, walaupun bapak-bapak ibu-ibu belum sempat hadir, tapi doanya selalu mengiringi untuk kami. Alhamdulillah, anak kami sudah sehat, jadi telah mengubah kaitan yang terakhir, dan berkat doa bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta doanya. Amin. Terus saya sampaikan sedikit tambahan. Sekarang kita ini masuk musim kemarau ya. Jadi di kemarau ini kita berhati-hati, jangan sampai kita ada permusuhan satu sama lain. Terutama kita masalah ye ya. Jadi kalau kita mandi ke sumur atau seibir bagai seibir, jangan sampai terjadi pertengkaran. Karena pepatah mengatakan juga, kemarau 9 bulan, ancurnya hujan semalam. Jadi jaga itu yang sampai ditekan dengan masalah-masalah ya, kita memang selam dulu. Nanti kumpulkan lagi, tahun ini pas tanggal 27 bulan 11 kayak gitu, kita ada pemilihan. Silakan ambil siapa, itu hak mereka masing-masing. Tapi aku harapkan jangan sampai forum kita ini pecah dengan masalah pilih A, pilih B, pilih C ya. Sebenarnya laksanakan sudah forum usul pemilihan, forum kita tetap berjalan dengan lancar, jangan ada perpecahan masalah pemilihan. Sahabat-sahabatku semua, setelah selesai pembincangan yang menerima DORPRES serta yang menerima untuk 2 bulan yang akan datang, ibu-ibu dengan serunya melaksanakan karaokean, dan beginilah keseruannya daripada ibu-ibu melaksanakan karaokean. Hal ini dilaksanakan untuk tambah menjalin semakin eratnya hubungan silaturahim. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut, berbahagia bersama,
untuk selalu saling bersilaturahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Kang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.